Kembali lagi bersama Onar Anime. Apa kabar kalian semua pada malam hari ini? Semoga kalian selalu sehat dengan rezeki yang melimpah. Haki merupakan kekuatan dahsyat yang cukup berguna untuk menentukan hasil pertarungan dalam cerita One Piece. Salah satunya adalah Observation Haki. Penggunanya mampu melihat apa yang tak bisa dilihat oleh orang biasa, seperti merasakan emosi orang-orang di sekitarnya, memprediksi serangan, dan kemampuan tertinggi dari Haki ini adalah mampu melihat masa depan. Nah, Onar Anime telah merangkum beberapa karakter One Piece yang mampu melihat masa depan. Siapa saja mereka? Yuk kita bahas. Ninpo Kuchiyose Senyo Ishikifuji Ayen Yokai Ikuzo Mina. Charlotte Katakuri. Katakuri adalah karakter pertama yang diperlihatkan menguasai observation haki tingkat tinggi karena mampu melihat masa depan. Kemampuan ini ia perlihatkan ketika berhadapan dengan Luffy pada Arc Whole-Cake Island. Luffy pun sempat bingung dan kewalahan karena semua serangannya tidak berhasil mengenai Katakuri, karena Katakuri mampu melihat masa depan selama beberapa detik. Monkey D. Luffy. Setelah pertarungan cukup panjang, akhirnya Luffy menyadari kemampuan Katakuri. Luffy pun mulai fokus untuk mempertajam observation hakinya secara perlahan. Tak lama kemudian, Luffy pun mampu untuk menghindari serangan demi serangan dari Katakuri. Setelah pertarungan panjang, Katakuri pun mengaku kalah, dan Luffy pun keluar sebagai pemenangnya. Saat di penjara Udon, Luffy sempat menunjukkan kemampuan observation hakinya kembali, hingga membuat anak buah Kaido kesal. Vinsmoke Sanji. Menurut Oda Sensei, pada salah satu kolom SBS, disebutkan Sanji cukup spesialis dalam menggunakan observation hakinya. Yang berarti, Sanji cukup terlatih dalam menggunakan haki ini. Pada Arc Whole-Cake Island, ada satu momen di mana Sanji mampu menghindari serangan Katakuri yang diarahkan kepadanya. Seolah-olah, Sanji tahu serangan itu akan datang. Shanks. Shanks merupakan sosok yang menginspirasi Luffy untuk menjadi bajak laut. Dia juga merupakan salah satu karakter yang menguasai ketiga jenis haki. Di chapter 1079, ada satu panel yang menunjukkan Shanks menggunakan observation hakinya saat akan berhadapan dengan Eustace Kid. Hal ini disinggung oleh Ben McMahon yang bertanya kepada Shanks, "Kau pasti melihat masa depan yang buruk, bukan?" Yokai, itulah beberapa karakter yang diperlihatkan mampu melihat masa depan dengan observation haki tingkat tingginya. Adakah karakter favorit kalian yang disebutkan? Atau ada karakter lain yang kalian harapkan menunjukkan kemampuan observation hakinya? Tulis di kolom komentar ya. Nextnya, bahas apa lagi ya? Jangan lupa untuk tinggalin like, komen, dan subscribe channel ini, biar gue semangat terus bikin video untuk kalian. Dan jangan lupa untuk klik lonceng notifikasi, biar kalian tahu kalau ada video terbaru dari Onar Anime. Sekian dulu video kali ini, bye-bye.